Halo, balik lagi bersama saya Jeffrey di acara apa? RSM, Review Spektrum Motor. Kali ini ada sebuah Audi ya. Audi ini yang tidak banyak di Indonesia, yaitu Audi Q3. Ya, dia lampunya LED ya, bagus ya. Grille chrome. Dan di sini ada tulisan Quattro. Mari kita lihat ruang mesinnya. Mesin ini menawarkan mesin 2000 turbo ya, turbonya Audi TFSI ini. Dan dia torsinya 208 horsepower, guys. Mantap sekali. Ya, keren sekali ya mobilnya ya. Oke, mari ke sini. Dia memakai ban dari Michelin ya. Ukurannya ring 18. Cakep sekali ya, ada ininya opsionalnya nih. Ada logo Audi juga. Mari lihat ke sini. Di sini dia menawarkan ada bangkunya jok elektrik ya. Terus ini untuk lumbar. Terus sudah otomatis juga. Terus ada tulisan Quattro. Ya, dia memakai kaca film dari 3M. Ini belakangnya guys, keren kan? LED-nya sangat-sangat futuristik ya. 2000 turbo Quattro, apa sih sebenarnya Quattro itu? Quattro itu adalah penggerak 4 roda dari Audi. Jadi sebutnya Quattro. Dia knalpotnya juga 2 ya, asli ya pabrik. Ini ruang belakangnya. Ini masih ada plastikannya juga. Masih bersih ya. Interiornya ya. Nah, dia sebody dia punya lampunya. Nah. Ayo ke sini. Mari kita lihat ruang belakangnya. Dia 5 seater ya, di belakang juga ada AC. Terus ada panoramic roof ya. Dia bisa belakang, bisa bertiga, bisa berdua. Di sini juga kita lihat ruang sopirnya. Nah, kilometernya baru 62.000 ya. Oke, ini setirnya. Dia S-tronic sebutannya. S-tronic. Nah, ini uniknya nih, ini bisa tutup. Dia sudah ada Bluetooth juga. Sudah ada auto hold. Rem tangan juga di sini, ada asbaknya, asbaknya juga Audi, guys. Lihat tuh. Ya. Oke. Mobil ini kita tawarkan dengan harga 350 juta saja. Dan Anda bisa membawa pulang ini dengan TDP 100 juta. Bagaimana? Klik nomor sini. Oke, bye-bye.